Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ini Bunda punya ayam filet yang sudah matang sayang. Ini ayam filet enak sekali, monggo-monggo icip-icip sayang. Nah, ini tadi masaknya sudah di video yang sebelum ini, cara masak dan bumbu-bumbunya sayang. Lah ini tak baleni ya, bumbu dan resepnya. Ini ada ayam, daging ayam 1/2 kilo. Udah cuma dagingnya, tulang dan kulitnya dibuang, sama lemaknya itu dibuang, ditinggal dagingnya sayang. Terus dimarinasi, udah dimarinasi, dibiarin 1 malam. Kalau pagi marinasi, sore baru digoreng begitu sayangnya. Kalau malam dimarinasi, paginya baru digoreng begitu sayang. Ini bumbu-bumbunya ialah, ini tadi ada geprekan bawang putih 3 digeprek. Terus ada bawang putih yang masih ada kulitnya digeprek juga 3. Itu nanti yang ada kulitnya untuk goreng sayang, untuk goreng biar harum wangi bawang putih begitu sayang. Terus itu ada raja, kecap itu loh sayang, kecap wijen dan kecap Inggris dan seasoning. Gak usah garam lagi sayang ya, itu sudah asin semua itu yang botol-botolan itu. Terus langsung dibiarin sehari ya, langsung digoreng. Nah, digoreng itu nanti waktu dimarinasi tadi, waktu dibumbuin tadi yang pertama itu langsung dikasih tepung sayang, dikasih tepung, tepungnya tipis-tipis saja sayang ya. Oh, kalau mau goreng sayang, kalau mau goreng itu dikasih tepung, ditaburin tepung tipis-tipis saja. Kira-kira kalau ayamnya 1/2 kilo tadi cuma 2 sendok itu sayang. Tepung sagu 2 sendok lah, dilumurin tipis-tipis, langsung digoreng di minyak panas sayang ya, biar cepet kuning dan dalamnya masih juicy, enak sekali. Ini namanya ayam filet. Waduh, enak sekali sayang. Monggo-monggo gorengnya cuma sebentar sayang. Itu enak sekali. Monggo-monggo icip-icip ayam filet Bunda. Ini perdana sayang, baru mencoba resep perdana. Waduh, baru mencoba resep perdana ini untuk kita icipane. Enak sekali sayang ya, enak sekali loh. Seperti ini ya sayang, tepungnya tipis sekali ya, tipis-tipis sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sayang, enak, empuk, dalamnya masih juicy, luarnya kering sayang. Enak sekali dan empuk. Nah, minyaknya itulah, ini bawang putihnya yang ada itunya, ada kulitnya, untuk goreng dicampur dengan minyaknya sayang. Itu sayang, jadi harum semua. Dari minyaknya juga harum, dari ayamnya sendiri juga harum. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di YouTube Avandi Ningsih. Terima kasih. Monggo-monggo icip-icip. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di YouTube Avandi Ningsih. Juga di status juga ada, tekan lonceng, komen, share, dan like-nya sayang. Makasih, sehat selalu.